teman-teman, kita sudah tiba di Masjid Bir Ali atau di Masjidul Khulaifah. Di sini orang-orang yang datang dari kota Madinah Al Munawwarah melaksanakan mikotnya di tempat ini, dan semua orang-orang yang ingin berumroh haji, jika tidak bermikot di tempat ini atau melewati tempat ini, maka mereka harus membayar dam. Makanya semua orang yang datang dari kota Madinah, landingnya di kota Madinah, mereka mikotnya di tempat ini. Dan hari ini situasinya masih agak sepi ya, tidak seramai biasanya karena jamaah umrah belum terlalu banyak banget yang datang, hanya sebagian. Tapi insya Allah ke belakang ini, ke depan ini, jamaah umrah akan kembali memadati tempat ini seperti hari-hari biasa. Di sini penuh dengan orang-orang Indonesia, dan saat ini pun yang terlihat di sini, yang tampak di sini hanya orang-orang Indonesia. Bisa kita lihat teman-teman, ini jamaah umrah Indonesia semua ya. Dan ini bukan mukimin, ini semuanya jamaah umrah asal Indonesia. Alhamdulillah, suasana ini sudah bisa kita lihat kembali. Insyaallah ke depan jamaah umrah akan memadati setiap sudut Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi apabila pandemi Covid-nya tidak bertambah. Ya, kita doakan saja. Semoga teman-teman yang melihat video ini juga, para jamaah semuanya, bisa datang ke sini melaksanakan ibadah umrah, ataupun yang sudah pernah datang, semoga bisa kembali lagi dan kembali terus menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku berniat untuk melakukan umrah dan berihram untuknya karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. Alhamdulillah, kita sudah tiba di Kota Makkah Al Mukarramah. Kita sudah berangkat menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umrah perdana. Insya Allah kalau berangkatnya jam 11 ini teman-teman,
selesai insyaallah jam 2 lah. Baik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wan ni'mata. Lak wal mulk. Yesar. Insyaallah. Jadi kalau jamaah umrah, yang penting tadi sudah ada muasasah yang mengantarkan, sudah enggak dicek-cek tawakalna, enggak dicek-cek apapun. Jadi lancar ya, langsung masuk semuanya dan tidak ada pemeriksaan-pemeriksaan apapun. Hanya saja mungkin nanti bagi ibu-ibu di dalam ada pemeriksaan apa namanya? HP ya. Pemeriksaan tas, karena takut ada barang-barang yang terlarang gitu. Kita ini sekarang sudah mulai memasuki Masjidil Haram, insyaallah. Harus sesuai dengan stiker kaki. Tuh, semuanya harus di situ. Karena salat di sini juga sekarang harus pakai social distancing. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu terharunya saya, teman-teman, malam ini saya melihat langsung bahwa jemaah Indonesia kini mulai mendominasi, mulai mewarnai Masjidil Haram, dan ini rata-rata yang kelihatan hari ini adalah jemaah umrah asal Indonesia. Subhanallah, di depan kita rombongan jemaah asal Indonesia, di samping kita jemaah rombongan asal Indonesia, di belakang kita rombongan jemaah asal Indonesia, di depan, di kanan, di kiri, semua rombongan jemaah Indonesia. Subhanallah. Alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Semoga teman-teman semua nanti termasuk orang-orang yang beruntung bisa datang ke sini melaksanakan ibadah umrah. Subhanallah, saya melihat semua area tawaf dipenuhi dengan orang-orang Indonesia. 80% orang Indonesia, subhanallah. Alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Akhirnya suasana ini kembali lagi terulang. Alhamdulillah, semoga tidak ada lagi orang-orang yang bermain di masa pandemi COVID-19. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Di belakang kita masih belum bisa digunakan, belum bisa di buat untuk ini, untuk dipegang. Ka'bah belum bisa disentuh dan Hajar Aswad juga belum bisa disentuh. Semoga di tahun-tahun atau bulan-bulan yang akan datang para jemaah sudah bisa menyentuh Hajar Aswad, bisa menyentuh Ka'bah Al-Musyarrafah, karena tentunya orang-orang pada rindu sholat di Multazam, berdoa di Multazam, menyentuh rukun Hajar Aswad, dan juga rindu untuk sholat di Hijr Ismail yang saat ini kosong. Sekedar informasi buat para jemaah dan teman-teman yang lain, kalau ingin berfoto-foto di sini jangan foto pakai kertas. Jadi ada kadang kertas atau kertas yang ditulis ya, kemudian difoto begini dan kelihatan oleh petugas di sini, maka kita akan mendapat teguran dan disuruh minta hapus. Tadi jemaah kita sudah ditegur dan disuruh hapus. Ada lagi jemaah yang lain di belakang sana, cuman kita nggak bisa ambil gambar karena privasi ya, karena nggak boleh, mereka ini petugas keamanan, nggak boleh diambil gambar. Jadi informasi buat teman-teman, jangan ambil gambar dengan apa namanya, jangan ambil gambar di dengan apa kertas yang difoto yang ada tulisan nama-namanya,
Kalau sampai ketahuan itu nanti akan diperiksa. Tapi kalau nggak ketahuan ya sih ya Masya Allah ya terserah jamaah semuanya. Oke, teman-teman, alhamdulillah para jamaah kita sudah selesai melaksanakan ibadah umrah yang pertama. Semoga jamaah umrah ini menjadi umrah yang mabrur. Umrah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keluarganya nanti bisa sampai ke sini melaksanakan ibadah umrah. Amin ya Allah, subhanallah. Oke, jamaah kita masih mau ke kamar kecil. Jadi nanti kita arahkan pulangnya, takut nanti mereka nyasar ketika mau berangkat sendiri. Kita ajari jalan dulu, baru nanti kita tutup videonya. Oke.